Oke, sahabat YouTube, kembali lagi dengan channelnya Pranoto STB, channelnya mengenai seputar bangunan. Oke, di video kali ini saya tidak pakai kacamata hitam, ini kacamata tembus pandang alias nggak ada kacanya ya guys. Oke, di video kali ini saya akan membahas bisa nggak orang tua bikin rumah. Sangat bisa, cuman ada solusinya, yaitu solusinya satu, harus tukang yang sudah terbiasa. Dua, ladennya harus yang sudah bekerja keras ya. Jadi itu antara tukang dan ladennya itu sangat bisa kalau bikin rumah tipe 100 ke bawah, misalkan tipe 85, 75, 65, 55, 45, itu biasanya sangat bisa ya. Cuman dengan syarat materialnya pakai bata ringan, pondasi pakai slope gantung cuman cakar ayam, itu bikin pondasinya sangat singkat, cepat tapi kuat ya. Itu tadi akses materialnya dekat, jadi sangat bisa ya. Kalau misalkan punya anggaran minim atau pas-pasan, cukup pakai orang tua ya guys. Tapi dengan syarat harus tukang yang profesional dan sudah terbiasa. Misalkan sampai pasang gendeng pun, kalau misalkan pasang gendeng pakai tanah liat, bisa minjem tambahin orang untuk 1 hari 2 hari. Tapi kalau pakai gendeng metal hanya cukup orang tua tadi ya. Jadi solusinya pakai bata ringan, sangat praktis ya guys. Apalagi kalau tukang profesional itu masang 1 kubik 2 kubik, kalau emang niat itu bisa ya. Oke, ini pembahasan tentang bagaimana orang tua bisa membangun rumah, enggak sangat bisa ya guys. Ini mungkin berdasarkan pengalaman saya juga pernah mengalami. Oke, semoga bermanfaat. Barangkali ada yang mau tanya-tanya seputar bangunan, ada di kolom komentar. Tapi jangan lupa kawan-kawan untuk like, comment, share, subscribe. Oke, semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.